Ketika hidayah menjemput, mereka memutuskan untuk menyempurnakan ibadah dengan menggunakan hijab. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah, karena ada beberapa konsekuensi daripada mereka. Namun, mereka tidak bergeming dan tetap teguh dengan pendiriannya menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hiburan syarat akan kehidupan glamor dan persaingan dalam meraih popularitas. Banyak selebritis yang mempertahankan eksistensinya dengan mengumbar lekuk tubuh dengan pakaian yang terbuka hingga mempercantik model rambutnya. Namun berbeda dengan artis-artis ini, ia memutuskan untuk mantap mengenakan hijab di saat popularitas mereka sedang menanjak. Siapa saja mereka? Mari kita simak video berikut ini. Peggy Melati Sukma semakin mantap terjun ke dunia dakwah. Ia bahkan menambahkan nama istri Rasulullah, Khadijah, di nama belakangnya. Tentu tujuan teteh yang pertama adalah melaksanakan ya ketentuan di dalam Islam, walaupun ada pandangan wajib dan sunnah gitu ya. Tapi contohnya ada gitu ya, istri Rasulullah SAW. Jadi kita mengambil contoh dari Ummahatul Mukminin. Selanjutnya adalah public figure yang merupakan presenter cantik Kartika Putri atau biasa disebut dengan Karpur. Penampilan berhijabnya dimulai ketika ia dinikahi oleh seorang Habib, yaitu Habib Usman bin Yahya. Istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, bernama Umi Pipi, yang juga mendapatkan nama dari Habib Umar bin Hafiz sebagai Ummu Fatimah. Islam hadir bersama Rasulullah, begitu sangat wanita itu dimuliakan sekali. Beliau aktif berdakwah hingga saat ini. Indadari. Indadari menyampaikan agar penggunaan cadar bukanlah hal yang asing atau menakutkan. Ia menegaskan bahwa ketika memakai cadar, janganlah merasa paling benar dan berujung menimbulkan konotasi yang negatif. Menurut saya itu suatu hal yang baik, suatu hal yang benar gitu. Yang ternyata setelah saya mendapatkan hidayah, saya setidaknya Allah ketika saya membuka lagi Al-Quran, bahwa ternyata dalam berhijab pun itu sudah diatur dalam Islam gitu. Gak boleh semau kita, walaupun menurut kita itu menurut nutup aurat gitu, tapi ternyata batas-batasnya ada, gak cuma sekedar menutup, tapi ternyata hanya sekedar membungkus gitu, tapi ternyata ada hal-hal lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Vive Rahmawati atau yang biasa disapa Vivi, dia merupakan artis yang terkenal pada tahun 2000-an. Vivi tampil dengan mengenakan hijab dan dilengkapi dengan cadar saat ini. Dari situ tuh aku sering lihat cuplikan-cuplikan dari Instagram, itu yang kayak kajian-kajian singkat gitu, aku suka dengerin, oh begini. Tapi apa yang ada di benakku, misalnya aku pengen tahu ini, tiba-tiba nanti ada jawabannya. Oh cadar ya, ada pertanyaan juga teh, kenapa kok dalam proses hijrahnya sekarang jadi sudah bercadar? Sebenarnya bukan baru sekarang ya, sudah sejak 2017 teteh melaksanakan akad ya, untuk betul-betul bekerja untuk urusan agama Allah itu mulai 2014. Itulah deretan artis yang penampilannya berubah drastis setelah berhijrah. Sebenarnya banyak artis yang setelah berhijrah penampilannya lebih syariah. Kalian juga bisa memberikan informasi terkait artis yang telah hijrah di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Silakan di-share. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.